Oke, tugas dan tanggung jawab operator scaffolding. Jadi, kalau pembahasan secara apa? Secara detail mungkin sudah dikasih videonya, kemudian materi PDF-nya sudah. Jadi kita akan bahas dari sudut pandang yang sedikit berbeda mungkin ya. Sehingga ada lebih menambah wawasan dari Pak Iskan, Pak I, apa? Faisal Iskandar, Pak. Faisal berdua. Jadi tugas dan tanggung jawab operator scaffolding. Nah, saya mulai memang semuanya dari dasar sekali ya. Oke, arti dan maksud. Kalau arti operator, kira-kira menurut Bapak berdua apa ini? Jalankan, Pak. Yang menjalankan. Oke. Ya, yang operator itu berasal dari kata bahasa Inggris operate ya. Artinya yang menjalankan atau yang mengoperasikan. Nah, apa yang dioperasikan? Mungkin suatu alat, mesin ya. Jadi, kalau dalam hal ini mungkin scaffolding ya. Nah, sekarang apa arti scaffolding? Scaffolding untuk membantu pekerjaan yang di atas ketinggian, Pak. Oke, scaffolding membantu pekerjaan di ketinggian. Ketinggian. Ya, jadi pekerjaan di ketinggian itu kan kadang-kadang dibutuhkan ya, mungkin untuk apa finishing bangunan atau untuk pekerjaan-pekerjaan memperbaiki suatu bangunan, ya. Dan itu nggak mungkin dilakukan tanpa alat bantu. Nah. Jadi scaffolding ini menjadi alat bantu sebagai tempat pijakan ya atau platform untuk pijakan dari pekerja yang akan bekerja di ketinggian. Tanpa alat bantu ini mungkin akan sedikit susah. Nah, sementara bekerja di ketinggian itu bisa bekerja dengan platform atau tempat pijakan atau non-platform. Jadi memakai akses tali. Nah, dulunya juga bukan dulunya, sekarang juga masih ada yang namanya pakai gondola. Tapi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau pakai akses tali, mungkin akan sedikit lambat pekerjaannya dan juga tidak semua pekerjaan konstruksi bisa digunakan dengan akses tali. Pertama, akses tali itu dia agak sedikit labil ya, sehingga mungkin apabila ada angin dia akan mungkin tidak mengerjakan pekerjaan dengan apa lebih akurat. Nah itu kekurangannya. Sementara kalau gondola itu alat yang operasionalnya cukup mahal, ya. Menggunakan energi listrik yang cukup besar, kemudian konstruksinya juga cukup berat gitu ya. Sehingga yang sering terjadi adalah beberapa kasus tali selingnya putus, lalu gondola jatuh, dan juga orang yang di atas gondola itu ikut menjadi korban. Ya, scaffolding juga ada bahaya jatuh ya. Cuma kalau scaffolding ini, karena dia punya tempat pijakan, ya, dia akan lebih mudah dibandingkan dengan akses tali. Sehingga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk bangunan yang akan dikerjakan lebih lebih baik dan lebih cepat daripada akses tali. Kalau gondola mungkin hampir sama ya, cuman itu gondola itu operasionalnya mungkin lebih mahal dan kemudian tidak terlalu efisien ya apabila untuk berpindah-pindah tempat gitu. Sedangkan untuk scaffolding, jadi bisa didesain sehingga untuk perpindahan secara horizontal itu akan lebih mudah. Kalau gondola mungkin agak sedikit susah ya. Untuk perpindahan vertikal mungkin ya sedikit waktu naik turun tangga. Jadi lebih efektif ya dengan menggunakan scaffolding. Jadi scaffolding ini adalah suatu alat bantu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di ketinggian
sehingga pekerja mempunyai akses pijakan ya atau platform untuk dapat mengerjakan pekerjaannya. Nah, scaffolding ini adalah bangunan sementara. Jadi setelah pekerjaan itu selesai, maka scaffolding ini di uninstall lagi ya. Jadi tidak untuk terus dipakai. Kemudian maksud dan tujuan dari operator scaffolding. Ini untuk merancang tangga untuk pekerjaan kemudian, Pak. Ya. Jadi operator scaffolding ini tujuannya adalah untuk mendirikan bangunan scaffolding itu ya. Bukan usernya atau penggunanya. Jadi nanti dia mendirikan bangunan scaffolding untuk digunakan oleh orang lain mungkin. Usernya ya, mungkin teknisi listrik ya, mungkin apa ya tukang cat atau apa teknisi mekanik dan sebagainya atau ya macam-macam lah untuk pekerjaan konstruksi mungkin. Jadi operator scaffolding ini hanya menjadi penyedia bangunan scaffolding ya untuk digunakan oleh user atau orang lain. Lalu industri yang memerlukan operator scaffolding ini kira-kira industri apa? Industri yang pembangunan pabrik. Ya. Jadi industri mungkin beragam ya. Tapi yang jelas biasanya pekerjaannya adalah pekerjaan konstruksi. Jadi mau industri itu manufaktur, membangun pabrik, atau apa industri konstruksi membangun gedung-gedung, atau pertambangan ya, kadang-kadang juga memerlukan scaffolding, migas. Jadi di berbagai industri. Tapi istilahnya biasanya semua industri itu ada berhubungan dengan konstruksi. Baik konstruksi itu untuk apa? Mendirikan atau membangun suatu bangunan atau pemeliharaan suatu bangunan. Ya, jadi kira-kira begitulah sedikit gambaran daripada scaffolding. Lalu operasi scaffolding ini juga berdasarkan jenis dan ukurannya. Jadi kita lihat scaffolding ini ada berbagai macam jenis ya, kita akan bahas nanti. Itu tergantung dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Scaffolding ini bisa dari ukuran kecil ya, mungkin yang bentuk mobile scaffolding biasanya hanya digunakan di gudang-gudang. Mungkin untuk menaruh barang ya di satu tempat. Bahkan sampai ukuran scaffolding yang sangat besar yang tingginya mungkin bisa puluhan meter. Jadi tergantung jenis pekerjaan yang akan dilakukan, maka operator scaffolding akan membangun scaffolding seperti yang dibutuhkan oleh user ya, atau penggunanya. Nah, kita juga harus mengetahui bahaya, bahaya dan pengaturannya. Karena definisi bahaya itu adalah ada di semua tempat kerja. Jadi nggak hanya sebagai operator scaffolding, bapak-bapak harus memahami adanya bahaya. Tapi definisi tempat kerja itu adalah yang apa? Memiliki usaha ya, dan juga mengandung bahaya. Jadi artinya setiap tempat kerja itu pasti mengandung bahaya. Nah, sekarang apa arti bahaya? Bahaya ketika berada di ketinggian ya, atau tempat-tempat atau ada balon yang jatuh dari atas. Oke. Ya, Bapak udah ngasih contoh-contoh bahaya ya.
Tapi sebenarnya bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi kalau terjadi insiden, ya berarti benar itu sudah terjadi adanya dampak daripada ya bahaya yang ditimbulkan tersebut. Ya. Jadi kalau bahaya itu belum terjadi berarti, cuman masih potensi potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, kerugiannya bisa berupa, nggak hanya berupa kerugian uang ya, nggak hanya berupa kerugian material, tapi kerugian-kerugian dalam bentuk mungkin kecederaan atau fatalitas. Jadi, karena kita mengetahui bahaya ini sangat merugikan, maka dunia usaha benar-benar berusaha menghilangkan bahaya tersebut ya, atau meminimalisir ya bahaya tersebut. Nah, yang dihilangkan dan diminimalisir itu apa? Itulah resikonya. Jadi kira-kira arti resiko itu apa? Ya, jadi resiko itu adalah dampak dari adanya satu bahaya. Nah, bahaya ini kan masih bersifat subjektif. Subjektif itu artinya belum menjadi satu kenyataan, ya, masih opini. Makanya kita nggak mungkin mengendalikan suatu opini. Yang kita kendalikan adalah dampak daripada opini tersebut. Ya. Orang ngegosip atau serah aja, tapi dampak dari gosip itu yang harus kita kendalikan. Ya enggak? Gosip kalau isinya fitnah-fitnah ya mungkin akan terjadi huru-hara. Nah, itu harus dikendalikan. Jadi yang dikendalikan di sini adalah resikonya. Nah, sebenarnya yang dicegah juga adalah bahayanya ya. Jadi mana lebih dulu, pencegahan atau pengendalian? Ya harusnya memang pencegahan. Cuman kalau bahaya itu nggak mungkin dicegah, ya berarti yang harus dikendalikan adalah resikonya. Jadi dalam hal ini mungkin bekerja di ketinggian. Nggak mungkin kan kita menghilangkan bahayanya. Kalau menghilangkan bahayanya, udah. Jangan naik ke ketinggian gitu, benar nggak? Nah, karena kita nggak mungkin nggak naik ke ketinggian dalam bekerja dengan scaffolding, makanya yang harus kita kendalikan adalah resikonya. Kalau bahaya bisa dicegah, ya cegah bahaya. Jadi bahaya itu dicegah. Tapi kalau bahaya memang harus kita hadapi, maka yang perlu kita kendalikan adalah resikonya. Benar nggak, Pak? Sekarang, bahaya orang menikah cerai ya, terus jadinya nggak kawin-kawin gitu, nggak kan? Tetap kita harus menempuh bahaya tersebut, ya karena nggak mungkin kita cegah bahaya tersebut dengan tidak kawin. Nah, namun resikonya yang kita kendalikan. Jadi bahaya itu adalah satu subjektivitas atau belum terjadi, ya sehingga yang belum terjadi itu hanya kita bisa cegah. Kalau memang kita harus menempuh bahaya, maka yang perlu kita ketahui adalah kita analisa resikonya. Resiko inilah yang kita kendalikan. Ya. Jadi pencegahan adalah bahaya, yang dikendalikan adalah resiko. Ya, betul ya, Bapak-Bapak ya. Nah, setiap pekerja harusnya mengetahui antara bahaya dan resiko dalam pekerjaannya. Sehingga mereka selalu bisa melakukan pencegahan bahaya. Kalau memang nggak perlu masuk ke suatu tempat yang berbahaya, nggak usah masuk. Tapi kalau memang harus masuk, maka dia harus bersiap menghadapi resikonya. Nah, menghadapi resiko itulah harus dia kendalikan resikonya. Itu loh intinya ya. Sama dengan bekerja di ketinggian. Ya. Kalau kita nggak mau adanya bahaya, ya nggak usah kerja di ketinggian. Tapi kan kita harus naik ke atas nih.
karena harus melakukan upaya pemeliharaan gedung dan sebagainya. Jadi kita harus menghadapi bahaya. Nah, kalau memang harus menghadapi bahaya, yang harus kita kendalikan berarti resiko daripada bahaya tersebut, yaitu jatuh umpamanya. Oke, bahaya dan risiko dalam dunia kerja ya tergantung jenis pekerjaannya ya. Ada pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Nah, itu orang-orang ini dituntut harus bisa mengendalikan resikonya dalam pekerjaannya. Kalau kita bicara bahaya dan risiko itu nggak terkait dengan kecederaan atau fatality aja ya. Bahaya dan risiko, terutama kalau kita lihat perusahaan asuransi, itu kan sebenarnya berusaha mengendalikan resiko. Resikonya banyak dalam dunia kerja. Ya. Resiko perorangan, ya, sakit, meninggal dunia, cedera, dan sebagainya. Lalu resiko kerugian, keuangan, resiko apa, huru-hara, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, itu sudah diperhitungkan, ya. Jadi, bahaya dan resiko itu bisa juga dikelola oleh pihak ketiga. Dalam hal ini mungkin perusahaan asuransi. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang belum memahami bahaya dan risiko ini sehingga tidak mau mengambil asuransi umpamanya. It's okay aja selama mereka bisa mengendalikan sendiri bahaya dan risikonya. Terutama bahaya dan risiko terkait keuangannya. Jadi banyak sekali bahaya dan risiko dalam dunia kerja. Kalau Bapak-bapak ingin menjadi konsultan manajemen risiko ya ini harus benar-benar dikuasai nih. Ya, konteks ini. Dan konsultan manajemen risiko sekarang lagi banyak dicari. Karena apa? Karena dunia kerja saat sekarang ini sedang menghadapi banyak bahaya dan risiko. Dan mereka nggak mau terganggu aktivitas operasional mereka, jadi mereka serahkan kepada konsultan atau serahkan kepada pihak ketiga bahaya dan risiko. Nah, gitu loh. Karena lebih murah mungkin mereka hitung-hitung biayanya daripada harus mereka kelola sendiri bahaya dan risiko. Nah, sekarang bahaya dan risiko dalam operational scaffolding, tadi Bapak bilang adalah terjatuh, kan? Cuman terjatuh itu tentu ada juga penyebab-penyebabnya, benar nggak? Nah, biasanya kalau kita belajar daripada teori-teori kecelakaan kerja yang ada, itu kita bisa belajar dari teori piramida, ya, teori domino, kemudian teori gunung es. Tiga teori ini ya mengenai kecelakaan kerja, ini diciptakan oleh seorang asuransi tahun 1925, ya, 100 tahun lalu, namanya W. Henry. Jadi dia ditugaskan oleh perusahaannya untuk melakukan penelitian tentang bahaya dan risiko dalam kecelakaan kerja. Lalu dia berhasil menemukan tiga hal ini, ya. Pertama, teori gunung es itu menyatakan bahwa sebenarnya kerugian dalam kecelakaan kerja itu adalah sangat besar. Ya, seperti gunung es itu sebenarnya bagian yang tidak terlihat itu sangat besar di bawahnya. Tapi yang terlihat di permukaan itu sebenarnya kecil. Jadi seringkali orang menganggap ya kecelakaan kerja itu kecil, padahal resiko yang mungkin tidak terlihat itu sangat besar. Jadi harus dikendalikan kecelakaan kerja itu. Pengendaliannya tentu dengan mengendalikan bahaya dan resikonya. Dan bahaya dan risiko itu sebenarnya disebabkan ya menurut teori piramida dan teori domino adalah karena unsafe act dan unsafe condition. Perilaku tidak aman dari pekerjaannya itu sendiri dan kondisi-kondisi tidak aman di tempat kerja yang dibiarkan ya dan akibatnya terus berakumulasi suatu saat akan pecah menjadi suatu insiden atau kecelakaan kerja. Nah, jadi bagaimana mengelola bahaya dan risiko itu adalah mengelola supaya unsafe act dan unsafe condition ini tidak ada di tempat kerja.
Jadi itulah sebabnya tempat kerja itu biasanya orang melakukan inspeksi ya secara rutin. Itu adalah dalam usaha sebenarnya mengendalikan bahaya dan risiko. Harus ada pengawasan yang ketat. Nah, itu sebenarnya bagian dari usaha mengendalikan bahaya dan risiko. Ada SOP ya, standar operating procedure sehingga pekerja bisa mengerjakan dengan aman dan selamat. Itu adalah bagian dari upaya mengendalikan bahaya dan risiko. Itu ya. Jadi arti pengendalian bahaya adalah bagaimana bahaya ini dicegah supaya tidak sampai menjadi suatu kecelakaan kerja. Kalau pengendalian resiko, artinya bagaimana mengendalikan ya dampak dari adanya bahaya tersebut yang harus dihadapi supaya tidak sampai menimbulkan kerugian. Sebentar nih, kayaknya orang nelpon terus. Halo. Lagi, Pak, sebentar saya telepon Pak ya. Soalnya saya lagi ngajar ya. Ya, jadi bahaya harus dikendalikan, risiko harus dikendalikan. Ya. Dan bagaimana mengendalikan bahaya, kita harus identifikasi bahaya dulu. Identifikasi bahaya itu, ya kita harus berpikir ya, apa yang bisa menyebabkan terjadinya bahaya. Kalau objek bahayanya adalah diri kita sendiri, maka cara kita identifikasi adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti apakah saya bisa terpleset di sini, apakah saya bisa terjatuh, apakah saya bisa terpukul, tertabrak, menabrak, ya, terjepit, dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan kita untuk identifikasi bahaya, bikin checklist atau daftar pertanyaan-pertanyaan. Kalau objek dari bahayanya adalah keuangan, ya, mungkin bisa bikin list pertanyaan. Ya. Apa yang bisa menyebabkan kerugian keuangan? Ya. Siapa yang kira-kira dapat menyebabkan kerugian? Dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan, kita sudah buat checklist pertanyaan untuk mengidentifikasi bahaya. Karena kalau kita saat sedang menghadapi bahaya, nggak mungkin kita langsung checklist di otak. Jadi, checklist identifikasi bahaya itu sebelum pekerjaan dilakukan. Ya, sehingga kita sudah mengenal semua bahayanya, dan kemudian kita mengenal resikonya, dan kita analisa resikonya. Lalu kita kendalikan, kita cegah bahayanya, kalau bisa dicegah, kita kendalikan resikonya. Nah, pengendalian resiko ini, menurut standar dari ISO ya, ISO ini pembuat standar resmi dunia ya, internasional. Itu ada 5 hierarki ya. Pertama eliminasi. Hilangkan sumber bahaya. Kalau nggak bisa hilangkan ya substitusi. Ganti alat, orang atau metode ya dengan alat, orang atau metode yang resikonya lebih kecil. Kemudian control engineering, ya, ganti desainnya ya, atau desain sehingga bahaya dan risikonya lebih kecil ya, baik itu desain dari alat ya, desain pekerjaan ya, desain waktu dan sebagainya. Yang keempat, kontrol administrasi, ya, gunakan SOP, instruksi kerja ya, pengawasan, pelatihan-pelatihan. Sehingga bahaya dan risikonya bisa dikendalikan atau diminimalisir. Yang terakhir menggunakan APD. Ya. Itu kalau kita bekerja di lapangan. Kalau ini, makanya pengendalian risiko ini sudah banyak dipakai untuk manajemen risiko. Jadi, identifikasi dulu bahaya dan risiko, kemudian analisa resiko, dan kemudian kendalikan resiko. Kalau bahaya bisa dicegah, cegah bahayanya. Ya. Nah, nanti Bapak-Bapak dalam operational scaffolding, berarti bahayanya apa aja tuh, Pak? Selain terjatuh ya, selain terjatuh. Listrik. Ya, listrik. Ya, tertimpa. Ya.
Terus saya penting. Ya, sebenarnya banyak ya bahaya dalam scaffolding. Kalau fondasinya kurang kuat, dia bisa miring lalu rubuh. Benar kan? Lalu kalau apa konstruksinya ya, sambungannya nggak kuat, dia bisa goyang dan kemudian rubuh. Apalagi kira-kira? Bahaya lingkungan kerja mungkin ada petir ya. Ya, hujan. Masih kerja kesambar petir kan lumayan tuh. Jadi makanya pencegahan bahaya. Jadi kalau udah mulai hujan ya, itu mendingan di stop pekerjaannya untuk membangun scaffolding. Benar nggak? Kalau itu bahaya bisa dicegah ya. Tapi kalau memang disuruh perusahaan, wah tetap kita nih kejar target. Hujan-hujan tetap aja mendirikan scaffolding. Nah, itu berarti resikonya harus dikendalikan gimana caranya. Jadi kalau bahaya masih bisa dicegah, dicegah. Kalau bahaya harus dihadapi, berarti resikonya dikendalikan. Ya. Kemudian, sebagai operator scaffolding, Bapak-Bapak juga diwajibkan untuk memahami regulasi, standar, dan aturan. Jadi, regulasi itu biasanya pengaturan hampir sama sih. Regulasi, standar itu acuan. Jadi biasanya kalau kita ingin mengerjakan satu pekerjaan, ada satu acuan, umpamanya gambar gitu kan. Itu menjadi standar untuk kita membangun sesuatu. Atau mungkin sudah melalui penelitian bahwa umpamanya ukuran, ya, tekanan, suhu, dan sebagainya harus dalam apa variabel sekian. Nah, itu berarti itu standar. Karena sudah dilakukan percobaan-percobaan. Nah, jadi standar itu adalah acuan ya. Acuan harus diikuti terkait pekerjaan yang kita lakukan. Lalu aturan. Aturan ini diciptakan supaya pekerjaan berjalan dengan lancar. Jadi sebenarnya regulasi itu juga aturan, tapi biasanya regulasi ini dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat aturan, tujuannya adalah supaya pemerintah bisa ikut mengawasi seluruh aktivitas kerja di negara ini. Jadi pengawasannya dalam bentuk membuat aturan dan regulasi. Jadi kalau ada satu perusahaan atau orang yang tidak mengikuti regulasi, mungkin akan ketahuan. Ketahuannya gimana? Ketahuannya kalau terjadi kecelakaan kerja, ya. Itu satu. Kedua, ketahuannya kalau pas dilakukan sidak, inspeksi mendadak, mungkin oleh pengawas dinas ketenagakerjaan, ya, pengawas PU dan sebagainya. Dan juga mungkin bisa ketahuan dari laporan-laporan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi pemerintah mengeluarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan itu sifatnya untuk ikut membantu dan memantau supaya aktivitas pekerjaan itu bisa dipantau oleh pemerintah. Lalu mungkin ada standar bahwa pekerja itu harus memiliki sertifikasi. Nah, jadi dengan adanya ini, maka pemerintah bisa ikut mengawasi ya siapa aja belum ikut sertifikasi nih. Bisa dipantau karena sekarang semua sudah bisa dipantau lewat online. Jadi bisa dilihat perusahaan-perusahaan mana yang belum sertifikasi sesuai dengan apa industrinya akan terlihat ya. Apalagi pemerintah juga punya data terkait tenaga kerja mereka bidangnya apa aja. Nah, jadi sekarang sudah harus ikut semua regulasi. Artinya dengan ikut sertifikasi itu pemerintah ikut memantau dan mengawasi aktivitas pekerjaan. Nah, standar biasanya dibuat oleh asosiasi-asosiasi. Kebanyakan standar-standar di yang kita pakai ini masih kebanyakan dari asosiasi internasional. Terutama standar-standar mekanik ya, standar-standar listrik.
Jadi kita masih memakai acuan-acuan dari standar internasional. Dan memang ini nggak ada salahnya karena kita sekarang sedang menuju ke satu dunia. Artinya semua ini akan menjadi satu standar di dunia ini. Jadi dari sekarang kita memang sudah bersiap-siap untuk menghadapi era globalisasi. Nah, sedangkan aturan-aturan ini biasa diciptakan oleh perusahaan sendiri ya. Perusahaan menciptakan aturan-aturan supaya perusahaan ini bisa mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerjanya. Aturan-aturan di sini bisa berupa aturan perusahaan, kebijakan-kebijakan, ya, dan juga SOP. SOP itu adalah aturan diciptakan oleh perusahaan untuk diterapkan secara internal. Sehingga perusahaan bisa tahu bahwa pekerjaan ini dapat dilakukan dengan aman, lancar, dan selamat.
Lanjut ya. Dan para pekerja diharapkan disiplin, ya, menghindari sanksi. Dan kalau ini diterapkan berkelanjutan dan konsisten, akan terjadi namanya budaya kepatuhan. Nah, inilah yang diharapkan, budaya itu adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang, ya, menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan itu dipertahankan, dan itu akan menjadi budaya. Jadi budaya itu terbentuk karena sesuatu yang diulang-ulang, ya. Kemudian seorang operator scaffolding juga harus memahami arti dari kecelakaan kerja dan K3. Kecelakaan kerja itu artinya adalah peristiwa yang tidak dikendaki, ya, tidak direncanakan dan tidak diharapkan, yang dapat menimbulkan kerugian. Oke, kita lanjut ya. Jadi kecelakaan kerja itu adalah peristiwa yang tidak dikendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi kalau kalau dikendaki berarti bukan kecelakaan kerja, tetapi itu adalah kriminal ya. Jadi sudah dirancang, direncanakan sehingga terjadi suatu kecelakaan. Dan itu bukan namanya insiden. Kalau insiden berarti tidak diharapkan, tidak direncanakan. Tapi kalau kriminal itu adalah sesuatu yang direncanakan dan memang sudah diatur. Jadi setiap terjadi suatu insiden maka akan diselidiki apakah itu ada unsur kesengajaan. Karena biasanya para pekerja juga mungkin seperti ada kasus karena ingin dapat asuransi, lalu sengaja terjadi insiden. Ya, pernah terjadi, dia motong jarinya sehingga mengharapkan dapat kompensasi asuransi. Tapi orang asuransi malah menyelidiki dan akhirnya terbukti bahwa dia melakukan kesengajaan. Jadi bukannya dapat kompensasi, tetapi yang ada adalah dia dipenjara. Jadi bedakan antara kriminal dengan kecelakaan kerja. Lalu penyebab kecelakaan kerja itu tadi sudah kita bicarakan menurut teori S.W. Henry ya, yaitu teori domino dan teori piramida. Penyebabnya adalah unsafe act, unsafe condition. Perilaku-perilaku tidak aman dan kondisi-kondisi tidak aman. Kalau kita lihat dari teori domino, ini ada penyebab sebelumnya ya, yaitu penyebab dasar, faktor personal, dan juga faktor pekerjaan. Faktor personal dan faktor pekerjaan ini disebabkan oleh manajemen ya. Manajemen kurang mau terlibat, tidak ada leadership ya, tidak menyediakan peralatan yang memadai, dan itu menyebabkan terjadinya faktor penyebab dasar, yaitu faktor personal dan faktor pekerjaan. Nah, faktor personal dan faktor pekerjaan atau penyebab dasar ini yang menyebabkan penyebab langsung, yaitu unsafe and unsafe condition. Jadi penyebab kecelakaan kerja itu dapat disebabkan karena dari manajemen sendiri atau dari orangnya atau karena aktivitas kerjanya ya, kurang peralatan ya, tempat kerja yang tidak memadai, atau karena perilaku penyebab langsung itu unsafe and unsafe condition, perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman yang dibiarkan terjadi dan akhirnya berakumulasi dan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kalau kita lihat kecelakaan kerja dalam pekerjaan operational scaffolding, maka ini disebabkan saat pembangunan scaffolding itu sendiri. Ya. Jadi mungkin pekerjaannya kurang kompeten, ya, sehingga struktur scaffolding itu tidak begitu kokoh, sambungan-sambungan antar tubnya itu kurang begitu kuat, sehingga agak goyang dan longgar dan akhirnya dapat menyebabkan rubuh, dan juga mungkin fondasinya ya yang kurang rata, kurang memadai, kurang kuat dan sebagainya.
Nah, itu adalah bagian-bagian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam pekerjaan scaffolding. Sehingga scaffolding ini benar-benar harus dibangun oleh scaffolder yang kompeten ya, dan kemudian melakukan pekerjaannya dengan apa, fokus, serius, dan sungguh-sungguh ya, dan dengan benar, dipandu oleh mungkin apa, standar operating prosedur yang tepat, lalu diawasi oleh pengawas ya yang kompeten dan melakukan pekerjaannya dengan fokus dan serius, sehingga kecelakaan kerja dalam pekerjaan operating scaffolding ini dapat dihindari atau diminimalisir. Kemudian kita lihat arti K3. Arti K3 ini adalah kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan. Keselamatan itu bisa bagaimana proteksi terhadap orang dan juga terhadap peralatan dan apa, alat dan bahan kerja dan lingkungan kerja. Sedangkan terhadap orang mungkin untuk mencegah cedera ya, cedera atau fatality. Nah, itu bagian daripada keselamatan. Kalau untuk barang, bahan kerja ya supaya nggak rusak. Lingkungan kerja juga supaya nggak rusak. Kalau kesehatan kerja, biasanya kesehatannya hanya untuk makhluk hidup. Ya. Berarti kesehatannya nggak masuk kepada bangunan, peralatan, bahan kerja, lingkungan kerja, tapi hanya pekerjanya. Ya. Karena kesehatan yang berhubungan dengan dunia kerja, berarti makhluk hidupnya adalah manusia atau pekerjanya. Dan keselamatan disambung dengan kesehatan oleh kata sambung dan. Jadi kalau kita lihat kata sambung dan ini, dia itu dua-duanya harus menyatu, harus ada di keselamatan, ada di kesehatan. Nah, yang ada di keselamatan dan kesehatan adalah manusianya atau pekerjanya. Bahan, bangunan, bahan kerja, peralatan kerja, ya, bangunan kerja, lingkungan kerja, itu hanya ada di keselamatan. Tidak ada di kesehatan. Jadi K3 itu artinya fokusnya hanya kepada pekerja. Jadi K3 adalah untuk memproteksi daripada pekerja. Nah, kalau hanya keselamatan kerja, berarti itu sudah masuk semuanya. Makanya itu seringkali kita dengar kata safety, ya, itu keselamatan. Kalau safety and health, berarti itu fokusnya ke pekerjanya. Jadi fungsi K3 dalam operational scaffolding adalah benar-benar fokus kepada pekerjanya, ya. Pekerjanya supaya bisa bekerja dengan aman dan selamat. Ya, terutama operator scaffolding ya dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman dan selamat, lalu usernya nanti ya, apakah itu teknisi listrik ya, mekanik atau apa, jurulas, tukang cat dan sebagainya, semuanya dapat bekerja dengan aman, sehat dan selamat. Keadaan darurat juga harus dipahami oleh operator scaffolding. Keadaan daruratnya artinya adalah keadaan yang tidak normal. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, maka semua prosedur dalam keadaan normal itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah prosedur dalam keadaan darurat. Nah, kalau keadaan darurat, berarti yang bekerja di sini hanyalah tim penanggulangan keadaan darurat. Selain tim penanggulangan keadaan darurat, yang lainnya diharapkan berkumpul di master point. Jadi tim penanggulangan keadaan darurat ini yang akan melakukan pengendalian terhadap keadaan darurat tersebut ya. Jadi operator scaffolding ya langsung menuju kepada master point terdekat. Nggak usah ikut gerecokin ya, karena mungkin prosedur dalam keadaan darurat itu tidak memperbolehkan orang lain selain tim penanggulangan keadaan darurat untuk bekerja. Kecuali operator scaffolding ini juga adalah anggota dari tim penanggulangan keadaan darurat, mungkin dia akan ikut melakukan pengendalian keadaan darurat tersebut. Keadaan darurat ini bisa mungkin kebakaran, banjir, ya, scaffolding rubuh, atau apa, ada
pekerja yang jatuh dan sebagainya mungkin bisa dikategorikan keadaan daruratnya. Itu harus segera ditanggulangi secepatnya. Kemudian tugas dan tanggung jawab operator scaffolding. Arti tugas, ya. Arti tugas artinya sesuatu beban yang harus menjadi perhatian ya dari seseorang atau pekerja. Tanggung jawab artinya dia harus memberi laporan ya tentang tanggung jawab yang diberikan ya. Berarti tugas dan tanggung jawab harus dilaporkan secara berkala kepada atasan langsung. Jadi kalau dia melakukan tidak melakukan pekerjaannya, maka dia harus menerima sanksi. Atau kalau dia melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau accountability yang diharapkan dari perusahaan ya. Accountability itu tanggung gugat. Ya, jadi sebenarnya sejalan dengan tanggung jawab. Tanggung gugat ini artinya mungkin suatu beban yang dibebankan kepada pekerja tersebut. Umpamanya dia harus melaksanakan pekerjaan dalam sehari. Kalau dia mengerjakan pekerjaan dalam dua hari, maka itu adalah accountability-nya berarti kurang. Ya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan accountability-nya yang kurang tersebut. Jadi di balik tanggung jawab ada tanggung gugat atau accountability-nya yang harus dia bisa pertanggungjawabkan. Kalau dia mencapai sesuai dengan apa tanggung jawabnya, artinya accountability-nya berarti memang bagus ya, tanggung jawabnya tidak ada dan dia mungkin akan mendapat reward. Untuk operator scaffolding, tugas dan tanggung jawabnya adalah tentunya mendirikan scaffolding yang kokoh, kuat, aman, selamat untuk dapat digunakan oleh orang lain atau oleh user. Itulah kira-kira tugas dan tanggung jawab operator scaffolding. Dan ini harus bisa dilaksanakan dengan baik oleh operator scaffolding. Sehingga tidak akan ada gugatan. Kalau tanggung jawabnya kurang dikerjakan, tentu akan ada gugatan. Dan itu yang namanya tanggung gugat atau accountability-nya. Kemudian tugas harian daripada operator scaffolding adalah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan job desk-nya dan juga standar operating procedure atau SOP. Tugas utamanya adalah bekerja sama dengan dalam satu tim ya, dengan pekerja lainnya, dengan pengawas untuk membangun scaffolding. Tugas mendadak mungkin hal-hal yang di luar daripada tugas harian dan tugas utama. Dan biasanya mungkin tergantung daripada instruksi yang diberikan oleh atasan atau oleh pengawas. Nah, ini bisa menjadi tugas mendadak gitu ya. Ya, apapun itu tugas selain daripada tugas harian dan tugas utama, tentu dapat disebut sebagai tugas mendadak. Kemudian job description adalah deskripsi kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab daripada pekerja. Kalau operator scaffolding ya, kita lihat apakah perusahaan full bisnisnya dalam mengerjakan scaffolding. Maka tentu mungkin operator scaffolding adalah full jobnya sebagai operator scaffolding. Tapi kalau perusahaan tugasnya tidak full dalam membangun scaffolding, mungkin operator scaffolding ini akan memiliki tugas lainnya. Ya, selain sebagai operator scaffolding. Ya, nanti akan tercantum dalam job description-nya. Jadi apa saja tugas tanggung jawabnya ini akan dijelaskan dalam job description. Ini biasanya job description ini adalah suatu kesepakatan yang telah ditandatangani pada awal pekerjaannya. Jadi kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja itu sendiri. Kemudian diharapkan operator scaffolding ini melakukan koordinasi harian ya. Ya, dalam tim kerja dengan sesama rekan kerja dan juga dengan pengawas.
Biasanya koordinasi harian mungkin dilakukan di pagi hari ya, dalam bentuk briefing ya, atau fresh start meeting. Biasanya membahas pekerjaan hari yang akan dilakukan hari itu ya, koordinasi pekerjaan hari tersebut supaya pekerjaan bisa berlangsung dalam apa koordinasi yang baik ya, komunikasi yang baik. Dan operator scaffolding juga harus memahami SOP-nya. Jadi sudah, kalau belum ada SOP, diharapkan minta SOP-nya ya, dari atasan. SOP ini standar operating procedure. Jadi prosedur standar dalam melakukan pekerjaan. Ya. Dalam ini adalah mendirikan scaffolding. Jadi harus diminta ya. Sehingga operator scaffolding memiliki acuan dalam melakukan pekerjaannya. Sebenarnya kalau nggak ada SOP, perusahaan juga tidak bisa memproteksi dirinya. Karena apa? Kalau terjadi insiden, perusahaan nggak punya dasar untuk menyalahkan daripada atau mencari siapa yang bertanggung jawab. Ya. Jadi SOP ini adalah bagian sebenarnya dari pekerjaan. Kalau terjadi ya, hal yang tidak diharapkannya, kecelakaan kerja atau insiden atau apa bangunan scaffolding rubuh, tentu dari hasil investigasi bisa dilihat apakah pekerja bekerja sesuai dengan SOP. Kalau tidak bekerja sesuai dengan SOP, tentu akan bisa disimpulkan bahwa penyebab scaffolding rubuh itu mungkin karena pekerja yang bersangkutan. Dia tetap harus disiapkan SOP ya. Dari pekerjaan yang mendapat acuan ya, dan gambaran untuk melakukan pekerjaannya, bagi perusahaan juga untuk melakukan proteksi ya terhadap aktivitas kerjanya. Untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi biasanya dibuat oleh JSA. JSA ini biasanya dibuat saat pekerjaan akan dilaksanakan oleh tim kerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Dan biasanya walaupun sudah ada SOP, biasanya JSA tetap dibuat ya. Pekerjaan berisiko tinggi ya seperti bekerja di ketinggian termasuk pekerjaan berisiko tinggi. Berisiko tinggi itu artinya pekerjaan yang dapat menyebabkan fatality ya, cacat tetap atau kematian. Jadi, bekerja dengan scaffolding tentu termasuk pekerjaan berisiko tinggi dan wajib dibuat JSA. Kemudian cara menerapkan tugas dan tanggung jawab operator scaffolding. Ya, tentunya dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pengawas, dengan sama rekan kerja ya. Kemudian memahami job desk-nya ya. Job desk-nya sebagai operator scaffolding, memahami SOP, standard operating procedure. Dan juga operator scaffolding diharapkan disiplin ya, patuh sehingga dapat menerima penghargaan. Karena kalau nggak disiplin dan patuh ya terhadap pekerjaannya, tentu akan mendapatkan sanksi atau punishment. Kerjasama dan komunikasi juga penting bagi operator scaffolding. Karena dalam membangun scaffolding ini tentu dibutuhkan kerjasama. Dan biasanya akan susah bagi seorang pekerja bekerja sendirian dalam menyambung cup-cup atau pipa-pipa dari scaffolding tersebut sendirian ya. Jadi dia harus ada kerjasama dengan rekan satu timnya untuk bisa mendirikan suatu scaffolding. Dan juga kerjasama ini harus dilakukan bersama dengan pengawas ya. Jadi instruksi pengawas harus dipahami dengan benar ya, dan diikuti dengan benar. Nah, inilah yang bagian juga dari namanya komunikasi. Komunikasi itu adalah bagaimana hubungan timbal balik ya antara pemberi informasi dengan penerima informasi atau komunikator dengan komunikan. Sehingga terjadi suatu hubungan yang harmonis ya, saling memahami, maka akan terjadi pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan lebih mudah, efektif, efisien, aman, dan selamat. Kalau komunikasi tidak jalan, akan terjadi hambatan dan akibatnya pekerjaan itu bisa lebih lama atau bisa terjadi insiden. Jadi kerjasama dan komunikasi adalah dua hal yang sangat penting yang harus diterapkan dalam pekerjaan, terutama bekerja dengan scaffolding.
agar bisa melaksanakan pekerjaannya dengan efektif, ya, efisien, aman, dan selamat. Scaffolding, operator scaffolding wajib memahami pengetahuan-pengetahuan terkait pekerjaan scaffolding tersebut. Scaffolding ini mungkin sudah lama digunakan, ya. Dalam sejarahnya, orang-orang membangun gedung-gedung tinggi, ya. Atau zaman dulu mungkin belum membangun gedung tinggi. Orang membangun mungkin seperti zaman dulu piramid, ya. Candi Borobudur. Mungkin menggunakan satu temporer bangunan, ya, mirip scaffolding. Mungkin bentuknya bukan pipa-pipa dari metal seperti sekarang ini. Mungkin masih memakai kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Bahkan kayu, bambu, balok masih dipakai juga hingga sekarang, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok untuk digunakan kayu, bambu tersebut. Nah, biasanya untuk penyemenan juga orang masih banyak yang menggunakan kayu, bambu, ya, untuk bangunan sementara menahan, ya, sampai semennya kering. Jadi zaman dulu juga orang sudah mengenal arti kata alat bantu untuk melakukan pekerjaan di tempat yang tinggi. Dan orang mungkin membangun scaffolding. Lalu manusia, ya, memiliki akal dan kemudian menciptakan scaffolding yang lebih lebih efektif. Sekarang ada banyak jenis-jenis scaffolding, ya. Jadi biasanya yang konvensional kita tahu harus memakai skru, dikencangkan dan sebagainya. Sekarang mungkin sudah berbagai macam konsep sehingga bisa lebih cepat, gitu, ya. Nggak perlu harus apa kencangin bautnya, murnya dan sebagainya. Tapi mungkin tinggal apa dipasang dan ditlak, kayak dikencengin, nah, gitu. Kencengin bukan dengan pakai obeng atau apa. Jadi manusia terus berpikir sehingga sekarang orang mungkin bisa membangun scaffolding 2-3 kali lebih cepat daripada bentuk scaffolding yang konvensional. Ya, ada banyak jenisnya scaffolding yang modernistik sekarang. Namun walaupun lebih cepat dipasangnya, ya, lebih simpel, tapi kekuatannya tidak kalah dengan scaffolding konvensional, ya, yang bentuk lama dengan memakai skru atau baut dan mur. Nah, ini, ya, jadi perkembangan teknologi scaffolding juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sehingga scaffolding sekarang lebih simpel, lebih cepat untuk dibangun, didirikan. Fungsi dan kegunaan scaffolding, ya, tentu saja sudah kita bahas tadi, ya, sebagai bangunan sementara untuk pekerjaan-pekerjaan di ketinggian. Apakah itu konstruksi bangunan, ya, pemeliharaan bangunan, dan sebagainya. Bagian-bagian scaffolding ini jenis scaffolding, ya, ada independent, putlock, sangkar, tower, modular, cantilever scaffold, ya. Jadi cantilever ini kayak bangunan apa scaffolding yang memanjang, tidak punya pondasi di bawahnya. Jadi pondasinya hanya di bagian tengah di sini, umpamanya. Itulah kira-kira. Lalu komponen-komponen dasarnya mungkin sudah ada di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit singkat di sini. Komponen utamanya adalah pipa, ya, tubes. Ini scaffolding tubes, scaffold tube. Lalu board atau plank, ya, untuk platform. Ini ada yang dari kayu, sekarang ada yang dari metal juga, kebanyakan dipakai yang metal. Lebih menguntungkan yang pakai yang metal, ya, karena lebih kuat, lebih kokoh. Dan kemudian coupler atau penyambung. Untuk coupler penyambung juga sekarang udah yang lebih mudah, ya, tinggal diplak aja, gitu, ya.
tidak ada yang perlu dikencangkan mur atau bautnya, dan komponen-komponen lain. Ya, nih kira-kira komponennya, tergantung jenisnya ya. Nanti ada joint pin, ada sleeve coupler ya. Jadi penyambungan memanjang untuk ini, untuk dua two board ya. Jadi ini untuk papan penutup, biasanya untuk supaya benda-benda nggak jatuh ya. Lalu ini papan untuk scaffold, scaffold plank untuk platformnya. Ini base plate untuk dasarnya. Putlock coupler. Ya, ini putlock ini biasanya untuk menyambung beberapa bagian ya. Ya sekaligus ini kayak yang horizontal lalu yang vertikal. Kemudian ada yang namanya two-board clip untuk mengclip two-board ini supaya lebih kokoh. Ya, ini sleeve cover, putlock cover. Jadi dengan putlock coupler ini menjepit pipa sehingga dia mampu menahan geserannya. Ada juga putlock yang disambungkan ke dinding ya, atau diikat ke dinding sehingga lebih memperkuat struktur daripada scaffolding. Ya, ini base plate, fondasi dasar, pipa. Jadi pipa-pipa ada yang standar ya. Cuman ada scaffolding baru juga yang mungkin pipa-pipanya agak sedikit berbeda ukurannya. Lalu papan scaffold sekarang juga banyak yang memakai scaffold board dari metal. Ya, ini jenis-jenis ya scaffold boardnya. Nah, ini biasanya yang bentuk metal. Untuk ranjang bangun scaffolding ya, jadi ada yang beban ringan, beban menengah, dan beban berat. Beban ringan ini, satu bay ini 225 kg. Kalau medium, per bay-nya bisa menahan sampai 450 kg. Sedangkan untuk beban berat, per bay-nya 670 kg. Jadi untuk untuk ukuran lift ya. Lift ini adalah tinggi dari ledger ya. Jadi bentuknya vertikal. Biasanya standarnya ada tidak lebih dari 2 meter. Jadi bagaimana kalau pekerjaannya lebih dari 2 meter tingginya ya, makanya jangan cari pemain-pemain NBA ya. Pemain NBA nggak boleh jadi scaffolder berarti. Karena ketinggian. Kemudian yang B, ini luas antara standar disesuaikan dengan tipe scaffolding ya, sesuai beban yang akan diterima. Jadi B ini adalah satu inilah ya. Luas antara 4 standar gitu. Jadi luas secara horizontal. Jadi kalau lift-nya vertikal, B-nya ini yang horizontal. Ya, ini kira-kira standar, mungkin sudah bawa-bawa sudah tahu. Ini standar ya, yang vertikal. Kemudian ledger, ini yang horizontal. Ya, menghubungkan antar standar. Kemudian transom, ini menghubungkan antara ledger. Lalu base plate nih, fondasi dasar. Nah, ini ya. Ini lift ya, berarti vertikal. Kalau base lift berarti vertikal sampai ke dasar. Kalau lift height ya, panjang daripada lift, berarti antara lift nggak sampai ke dasar. Kemudian panjang B berarti dari sini ya, antara standar
Jadi satu by ini berarti segini. Kemudian lebar scaffolding berarti lebar antara dua standar dalam ukuran yang pendek ya. Kemudian ukuran tata ruang scaffolding. Nah, ini tadi ya. Yang beban ringan. Jadi jarak antara standarnya itu ya atau panjang standar antar dua standar yang membujur itu 3 meter. Kemudian jarak standar melintang ya, atau bagian pendeknya itu 2,4 meter. Berarti yang ini ya. Ini standar yang membujur ya, bagian yang panjangnya. Lalu ini standar melintang bagian pendeknya. Nah, berarti kalau yang scaffolding beban ringan, ini maksimal panjang standar yang membujur 3 meter, yang melintang 2,4. Makin berat beban scaffoldingnya yang mampu ditahan, berarti jarak standar membujur dan melintang makin kecil. Kalau scaffolding beban ringan, ini jarak standar membujurnya 2,4 meter ya. Jadi jarak antara standar yang terpanjang, kemudian jarak antar standar yang terpendek atau melintang 1,8 meter, makin pendek. Untuk yang beban berat lebih pendek lagi ya. Ini jarak standar membujur hanya 1,8 meter. Jarak standar melintang 1,275 meter. Ini yang maksimal ya. Sehingga untuk beban ringan maksimal bebannya 225 kilo. Sedang 450 kilo dan berat 620 kilo. Harus dipasang penguat atau brace-nya ya setiap tinggi 4 meter pada bangunan atau struktur permanen. Ya, ini diulang lagi. Ya, ini jarak antara standar. Ini yang karena pendek, ini yang berarti yang melintang, ini yang membujur. Antara standar. Jadi, kalau yang beban ringan, tadi ini 3 meter. Yang sedang berarti ini panjangnya 2,4 meter. Jadi makin pendek. Gitu. Lalu ini istilah-istilah terminologi ya pada perancah. Ada standar yang tadi pipa tegak lurus, ledger, ya, pipa melintang, transom, pipa membujur antara apa dua ledger. Brace ini penguat ya, jadi pipa menyilang yang terkait pada bagian luar standar atau transom untuk memperkokoh perancah. Putlock adalah transom yang salah satu ujungnya dipasak atau ditanam pada dinding bangunan. Buttress adalah pipa yang ditanam ya, dan dikatakan pada salah satu konstruksi perancah untuk menjaga kokohan berdirinya perancah. Jadi ada buttress, mungkin pipa ditanam supaya memperkokoh dia ya masuk ke tanah. Ada bridles, pipa mendatar yang berfungsi untuk mengikatkan putlock pada lubang yang terdapat pada dinding seperti jendela dan lain sebagainya. Jadi istilah lain dari putlock ya. Untuk menyambung mengikat putlocknya ini namanya bridles. Jadi putlock ini akan menyambung ke dinding. Nanti kalau yang pakai ikat ini namanya ikatannya ini bridles. Kalau tie, ini potongan pipa yang dipergunakan untuk menjaga stabilitas perancah dengan jalan mengikatkan pada bangunan atau struktur permanen yang berada sekitar scaffolding. Kalau nggak pakai putlock, berarti pakai tie, ya, diikat ke struktur bangunan, sehingga scaffolding itu menjadi lebih kuat. Kalau guard rail, ini pipa atau jala pengaman, ya, untuk pengaman dari pekerja supaya nggak jatuh, dipasang pada tepi lantai kerja atau platform. Platform ini adalah landasan papan ya, sebagai lantai kerja yang digunakan oleh para pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Board bearer adalah pipa melintang yang dipasang di antara dua buah ledger sebagai penguat tambahan pada lantai. Jadi kalau ada brace, itu yang di samping. Kalau untuk antar ledger itu board bearer ya, untuk memperkuat platform. Two board adalah papan yang dipasang sebagai pengaman pada tepi lantai kerja bagian bawah. Jadi nanti di ujung-ujung kan itu supaya benar-benar nggak jatuh ke bawah,
biasanya bagian bawahnya itu dipasang cubot ya untuk nutup. Base plate ini untuk plat landasan ya sebagai dudukan standar. Sole plate, papan tebal dipasang pada alas base plate yang berfungsi sebagai ganjal khusus pada landasan yang lunak. Jadi kalau landasan lunak nanti base plate-nya dipasang lagi sole plate ya. Supaya dia base plate-nya nggak tenggelam. Decking ini sama dengan platform. Bay ini luas bidang mendatar yang dibatasi oleh 4 buah standar ya. Lift ini bidang tegak lurus dibatasi oleh 2 buah ledger dan transom. Ya, istilah-istilahnya harus sedikit dihafal oleh para scaffolder. Kemudian knowledge dari yang harus dikuasai oleh operator scaffolder juga ya. Dia harus bisa memiliki pengetahuan untuk mendirikan scaffolding. Jadi tentunya mendirikan scaffolding dimulai daripada dasar ya. Jadi base plate-nya, cari fondasinya ya. Kalau base plate-nya tanda lembur, gembur tadi dipakai sole plate, papan. Nah setelah fondasinya kuat, lalu mulai disambung-sambung sampai ke atas ya. Tetap diperkuat dengan ledger, lalu ledger di sambungan transon untuk tempat plang ya atau papan. Nanti kalau bangunan cukup tinggi dipakai brace penguat silang ya. Dan kemudian juga memiliki penguatan untuk menggunakan scaffolding. Jadi nanti saat membangun scaffolding ya sudah sampai atas, di atas dirikan lagi. Nah, bagaimana menggunakan fondasi scaffolding yang di bawahnya. Kemudian memelihara scaffolding, bagaimana scaffolding itu dipelihara ya supaya tetap kokoh bangunannya. Lalu memeriksa scaffolding. Jadi memeriksa terutama sambungan-sambungannya ya. Kemudian fondasinya, lalu kelurusannya. Nanti pakai water pass ya untuk memeriksa kelurusannya. Karena jangan sampai terjadi tidak lurus ya. Baik dalam segi mendatarnya maupun terutama vertikalnya. Itu semuanya harus lurus. Jadi dicek nanti pakai water pass. Kemudian harus memiliki pengetahuan juga untuk uninstall scaffolding. Jadi tentu uninstall scaffolding dimulai dari atas juga. Ya. Kalau membangun mendirikan scaffolding dimulai dari bawah. Kalau uninstall scaffolding tentu dari atas. Dan harus memahami inti konstruksi scaffolding ya, mulai dari fondasi. Fondasi harus kuat ini. Karena biar struktur scaffolding kuat, tapi fondasinya nggak kuat, scaffolding tetap akan rubuh. Dan harus diperhatikan sambungan-sambungannya ya. Jadi kalau pakai skru ya benar-benar skrunya itu kencang. Lalu memperhatikan kelurusannya ya. Perhatikan dengan diuji dengan memakai water pass. Dan juga memperhatikan keseimbangan konstruksi scaffolding. Jangan sampai miring. Nah, untuk skill dari operator scaffolding diharapkan memahami dan mengenal alat dan bagian-bagiannya. Jadi, semua bagian ya, semua bagian scaffolding, semua peralatannya yang sudah kita singgung di atas, jadi mengetahui ya fungsi-fungsinya. Memahami buku manual alat atau parts. Jadi, mungkin ada buku manual yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat alat atau part-nya itu. Harus dipahami, memahami cara membuat fondasi scaffolding. Jadi yang pertama sekali adalah dasarnya ya. Jadi harus dicari memang tanah yang keras. Kalau tanahnya memang nggak ada yang keras, ya harus dialas dengan sole plate, ya, papan. Karena dengan permukaan yang lebih luas, tentu bisa menahan struktur atau berat yang lebih besar.
mengenal rekan satu tim dan pengawas. Jadi fakultas scaffolding juga benar-benar harus memahami ya siapa itu rekan timnya, siapa itu pengawasnya, karena tentu akan sering berhubungan dan berkomunikasi dengan rekan satu tim dan pengawas. Jadi jangan sampai ada jarak ya, atau saling musuhan ya, karena mungkin ada satu ganjalan. Lebih baik kalau memang sebelumnya ada masalah, ya saat bekerja hilangkan semua masalah tersebut, bekerja secara profesional. Dan juga menaruh hormat ya kepada rekan sama tim dan juga terutama kepada pengawas. Dan mengenal jenis scaffolding, jenis beban dan lingkungan kerja serta kondisi cuaca. Jadi nanti jenis scaffolding apa yang akan dibangun ya, itu mungkin bisa terlihat dari gambar scaffolding yang telah dibuat oleh bagian engineer. Ini harus dikuasai juga oleh operator scaffolding. Lalu jenis beban nanti apa yang akan ini, apakah nanti pekerjaan pengecetan atau apa, sehingga nanti buat scaffoldingnya sesuai ya. Apakah scaffolding untuk yang ringan, yang menengah, atau yang berat. Nah, nanti kalau memang gambarnya tidak sesuai dengan jenis beban, mungkin ngasih masukan kepada engineer, mungkin gambarnya harus dirubah nih. Jadi operator scaffolding harus memahami juga dan bisa ngasih masukan dan supaya jangan sampai salah kerja. Mungkin scaffoldernya benar udah bekerja membangun scaffolding dengan kokoh, tapi ternyata salah jenis ya. Kenapa? Ternyata mungkin yang dibangun adalah untuk jenis pekerjaan ringan, tapi ternyata akan dipakai oleh user untuk pekerjaan berat. Nah, itu akibatnya akan sangat beresiko ya. Mungkin scaffolding itu tidak akan kuat menahan beban dan akibatnya bisa rubuh. Jadi kalau ada terjadi gambar scaffolding yang salah, ya segera komunikasikan dengan bagian engineer. Kemudian scaffolder juga harus melakukan persiapan ya. Sebelum melakukan pekerjaan harus briefing harian ya. Memperhatikan fisik, pastikan dalam kondisi sehat ya, fisik dan mental. Kemudian perencanaan akan dilakukan. Jadi apa-apa aja bagian akan dilakukan, perencanaannya berapa hari, ini sudah ada plannya atau perencanaan. Dan juga jelas harus memahami cara membuat sambungan ya. Ya, cara mengencangkan sambungan dan sebagainya. Memahami membentuk kelurusan. Jadi kelurusan itu sebenarnya dibentuk dari bawah ya. Jadi kalau memang sudah mulai agak tidak lurus ya, maka setiap menyambung apa pipa-pipa ya, itu pipa-pipa scaffolding sudah harus selalu dicek kelurusannya. Jadi jangan sampai sudah selesai semua baru cek kelurusan, akibatnya harus bongkar lagi semuanya kan. Dan memahami cara membuat keseimbangan ya, dari scaffolding tersebut, memahami standar-standar yang ada dan cara melakukan pemeriksaan. Oke, ini adalah scaffolding, operator scaffolding BNSP. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Konsep dari BNSP adalah untuk memastikan siap pekerja ya, itu akan diuji sesuai dengan SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Besok kita akan bahas SKKNI ya. Jadi nanti untuk uji kompetensi akan dilakukan oleh asesor yang ditunjuk oleh LSP. LSP adalah lembaga sertifikasi profesi. Jadi BNSP tidak melakukan pengujian langsung terhadap para pekerja, tetapi diserahkan kepada LSP. Jadi LSP inilah yang merupakan mitra BNSP yang sudah diakreditasi yang akan melakukan pengujian. Lalu LSP akan menunjuk seorang asesor atau penguji untuk melakukan uji kompetensi terhadap pekerja yang akan diuji sesuai skema yang diambil. Nah, kalau skema sini berarti operator scaffolding ya. Jadi nanti skemanya ada berapa unit kompetensi, itulah yang akan diuji. Ya. Umpamanya ada 7 unit kompetensi, berarti 7-7-nya harus dinyatakan kompeten oleh asesor.
Kalau 6 kompeten, 1 belum kompeten, maka secara keseluruhan skema tersebut dinyatakan pekerja tersebut belum kompeten atau BK. Jadi harus melakukan persiapan uji kompetensi, ya, belajar, dan kemudian menyiapkan dokumen-dokumen. Karena untuk uji kompetensi ini sendiri, ada dua jenis, ya, diuji berdasarkan pengalamannya, ya. Jadi harus menyiapkan semua dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa dia telah pengalaman. Atau diuji berdasarkan diklat, dia sudah mengikuti diklat, dan kemudian siap diuji berdasarkan pengetahuan yang dapatnya dari diklat. Nah, nanti kalau di sini mungkin kita gabung aja, ya, antara pengalaman, semua dokumen yang membuktikan pengalaman, plus diklatnya, ya, sertifikat diklat. Jadi supaya ada nilai tambah dari asesor atau penguji. Jadi nanti Bapak siapkan semua dokumennya, nanti sertifikat diklat akan dikeluarkan oleh Indo Training sebagai LPK, ya, lembaga pelatihan kerja, dan nanti akan diuji, ya, jadwal uji mungkin Senin depan, dan tinggal menunggu jamnya jam berapa akan ditunjuk oleh LSP-nya, pengujinya juga siapa akan ditunjuk oleh lembaga sertifikasi profesinya. Oke, untuk SKK ini kita bahas rencana besok, ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan